Piye le, Mas? Bahwa tanda-tanda akan datangnya, cepatnya datangnya hari kiamat adalah munculnya musik dan para penyanyi. Sakmenika ibu-ibu, ibu-ibu sami ngaos Anissa. Niki kula poh teh pemimpinnya Anissa mboten. Penyenengan dipun dawuhi kalih Allah ngagem jilbab, ngagem rasukan tertutup. Bapak-bapak, ibu-ibu, lalu jenengan tanggap campur sarinan mereka-mereka mbak-mbak yang mengumbar aurat tidak pakai jilbab. Niko napa leres? Niko napa bener? Nek niki sampun jebacut, jengben boten sah diulang. Insya Allah dongonipun wong teraniaya niki terkabul nggih Bu Pak. Saya berdoa ya Allah panjenengan elingaken kawula panjenengan ingkang nembe laleh ternyata ada yang diberi peringatan. Kula ora sah nduding. Napa panjenengan panjenengan nyuwun kula dongaaken ngoten nika. Nggih. Mboten. Nek mboten kudune introspeksi diri. Sing delik iki aku kenal. Adik-adik nggih, ndi muslim, ndi muslim? Lah, Bu. Muslim ngaji tengene Pak Ikhwan. Pak Ikhwan itu bukan ustaz yang ekstrem. Beliau cuma menerangkan tafsir Quran. Diterangkan wonten surat An-Nur ayat 30 so 31. Kok dibuka ya Leya nang omah ya? Insyaallah. Insyaallah ya apa tenan po ora? Insyaallah lan oh betul-betul Quran ngono. Pak, iku HP-ne ya iki bukaan. Bahwa kita itu sebagai umat muslim laki-laki dan perempuan itu dibatasi, cara pandang kita itu dibatasi. Jadi tontonan seperti ini tidak semestinya bagi kita sing niki sing mboten Islam sinten. Kula wani maju ngeten iki, kula ngerti mesti bakale engko rodok bengi acarane bakal heboh. Mulai saya beranikan untuk maju. Ho apa? Sapa sing marang kene sing semaren jero? Rene, maju Rene tak kaya hadiah. Nah, niki kula nyuwun ngapunten, nek njenengan ajeng nutuke monggo, sing penting saya memberi peringatan. Kalau ben janipun acara Agustusan, kula badhe memberikan suatu peringatan seperti ini. Ning gandeng mboten sempat waktu nipun diuber dari RT lain sampai ke RT lainnya tidak bisa. Waktunya tidak orang nyanda. Nah, ngapunten dumateng mbak-mbak nggih ingkang tersinggung dalam acara menika. Nyuwun ngapunten. Minantu toke monggo. Sing penting nggih, orang yang nanti melenggak-lenggok bergelung tidak berjilbab dan dia melenggak-lenggok, dia mengumbar kemaksiatan. Jadi nek jenengan ora mengumbar kemaksiatan, tapi suara wanita itu adalah aurat. Itu tidak akan masuk surga. Niku njenengan sinau tengene Pak Ustaz sapa wae udi ning ngoten iku. Pun monggo. Nyuwun ngapunten dumateng ibu-ibu nggih ingkang berpendapat bahwa campur sari itu adalah nguri-uri budaya Jawa. Sumangga nek nguri-uri kuwi nyatane lebih mengorbankan akidah. Dia mengorbankan agamanya. Apa bakale diuri-uri? Kudune mboten. Dia harusnya lebih berat akhiratnya. Kudune pun mboten. Nyuwun ngapunten adik-adik nggih, niki sebagai peringatan kula. Jeng ben ampun dibaleni meneh. Timbange nanggap campur sari sing lebih bermanfaat. Apa to lebih bermanfaat? Ya liyane apa? Kaya Pak RW tadi, misalnya pasar murah atau yang lain. Wong nyatane ya dara kuat bayar to ya gurdon jaluk-jaluk to. Rene nek ora trimo.
dana ini ya dana donatur kan mas. Tapi ini pakai proposal nih pak, tapi ini jalan. Apa sih penanggung jawabnya sih ketuanya? Penanggung jawabnya rawan ini metu ya? Metua nih. Metua kedang wes nih mas. Rawan ini metu. Ya yes, kendok tole ya. Aku jaluk ngapuro. Iki pungkong aku cek dadi dari musuh menek sup ben wis ora dadi. Aku ora bakalan wani ngutek-utek ngene iki. Wis nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun.